dekat belanda. Satu lagi, kalau kita pakai sistem feeder, andai katalah tahun 2018 Terengganu 1 jatuh pada Liga Belanda, apa nasib pada Terengganu 2 untuk tahun seterusnya? Terima kasih. Datuk Aziz, soalan pada Datuk Aziz. Okey, Datuk Aziz boleh jawab. Assalamualaikum, terima kasih Saudara Hafiz. Pengumuman awal kriang tu, itu perkara biasa lah. Kita nak buat dulu pun, kalau kita buat awal pun sama juga. Ia soal pengumuman kita nak buat kriang dan awal ini, itu adalah keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan dan juga petugas pengesuran oleh Persatuan Bola Sepak, dan dibuat keputusan oleh pihak kerajaan serta memandangkan. Dan saya tahulah saya bawa Titi dan juga bersama dengan Terengganu. Tuan-tuan, macam Kaimne kata tadi lah, HIO kata tadi, sebenarnya kita banyak kerugian. Kita dalam satu periuk, kita kaup dua senduk. Satu senduk, periuk yang sama, kita kaup pulau lain dan kita kaup pulau lain. Bukan kaup periuk lain, periuk yang sama saja. Dan ianya akhirnya merugikan kita. Kita fight belakang. Dari segi penyokong pun kita fight. Macam Kaimne kata, dari segi player pun kita fight. Sampai satu tahap, Terengganu nak ambil player Titin, tak boleh menangkan buat dia. Apa balap so panjang dalam mencuara. Apa ke cerita ni? Datuk kau baru salah seorang di lembaga pengaruh dalam Titin juga. Tanya dia. Siapa berbalap? Tak menang pemain ni nak pergi ke sini, pemain ni nak ke sini. Satu hal. Ini kita memerlukan perseroteran baru ini sangat perlu. Dan tuan sampai masanya, setelah dipertandingkan dan juga sampai kaki, walaupun dia umur lewat sikit, saya sangat bersyukur sebenarnya. Bila dia buat perubahan dan juga perseroteran ini, saya yakin dan percaya perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan juga melemahkan pasukan kita itu dapat dikurangkan pada masa-masa yang akan datang. Dan yang kedua soalan tadi berkaitan dengan apa dia? Pasukan feeder. Kalau sekiranya pasukan itu turun kepada Liga Perdana daripada Liga Super, saya rasa tidak ada masalah kan? Sebab TFA 2 tu dia akan turun kepada bawah lagi. Itu struktur tu memang ditentukan FAN, bukan kita. Itu memang syarat FAN dah. FAN ni dia akan berubah pada tahun 2018 dan kita buat berubah dah ni. Untuk persediaan kita ni sebenarnya Persatuan Bola Sepak dengan membuat ni bagus dah. Sebab FAN akan buat perseroteran baru pada tahun depan ni. Dan kita tidak dibenarkan bertanding di bawah satu kejuat dalam satu piala dua pasukan, kena ingat tu. Dan dia akan jadi turun-turun-turun kat risau. Ini yang benarnya kadang-kadang peminat pun tak faham lagi benda ni. Dan kita pun tak tahu lagi. Dan insyaAllah FAN pun dia akan umum. Dalam masa terdekat ni dia akan umum secara besar-besaran. Kalau feeder kita pun dia akan turun ke bawah lagi. Dia tak main dalam satu apa dia panggil ni? Satu piala. Satu liga lah. Satu liga tu dia tak boleh nak main dua pasukan dalam satu negeri. Itu ketetapan yang ditetapkan oleh FAN. Bukan Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu ataupun Kerajaan Negeri Terengganu yang menentukan benda tu. Itu dulu. Boleh? Pilih? Okey, terima kasih. Saudara Rafi, mana dia? Menjawab soalan eh? Jawab soalan. Okey. Next question, siapa nak tanya? Ada soalan lagi? Baik-baik, silakan. Ni seluruh orang ni. Lama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Limadi, berusia 55 tahun. Saya nak cuci pilah. Saya bermula tengok bola ni sejak tahun 1978. Saya tak timbul soal sokong Titim, soal sokong Terengganu. Saya rakyat Terengganu, saya sokong pasukan Terengganu. Dan saya, yang pertamanya saya nak cerah sikit berkenaan yang Aiko cakap tadi, berkenaan dengan contohnya 5 pemain ni, contohnya daripada 5 pemain TFC 2 akan, kalau boleh nak dianjakkan kepada TFC 1.
daripada penjara presiden akan pergi FC2. Okey, itu kehendaklah kalau boleh. Tetapi bagaimana kalau benda itu tidak tercapai dan cara yang dibuatkan ini adakah boleh mengundang kepada sesuatu musibah yang lebih besar? Terutamanya boleh melibatkan rasuah. Sebab sebagai contohnya, sampai kita tahu bila berlakunya saat-saat akhir, contohnya pasukan yang naik ke Liga Super di akhir Liga, contohnya mata dia itu berapa? Satu mata dua mata berbeza. Pasukan kedua, ketiga atau berikutnya akan bertemu dengan titik pasukan terangnya kedua yang memerlukan kemenangan untuk menaikkan, melayakkan mereka layak ke Liga Super. Apa kamu tidak mungkin lakunya itu unsur pembelian perlawanan seperti itu? Sebab ini saya rasa benda ini satu gejala yang memang cukup tenak dalam bola sepak bola sekarang. Kita kena fikir begitu. Memang penstrukturan semula ini memang bagus. Itu saya tahu, saya boleh terima. Tapi kesan pun kita kena terima juga. Satu lagi, cara dibuat itu secara mendadak. Yang bagi saya peminyak lah. Saya tak tahu lah penstrukturan itu mereka atasan pengurusan, saya tak tahu benda itu. Tetapi apa yang saya dibuat di dapat maklumat ini semua, akhir-akhir ini sahaja timbulnya cerita-cerita ini dah disahkan oleh akhir-akhir ini sahaja. Tak berapa lama boleh disahkan bahawa berlaku je di aksi 1, di aksi 2 ini. Okey. Tapi saya satu lagi. Salam ya, Bim. Okey. Satu soalan saya. Itu satu pandangan lah. Ini saya kenal pembelian pemain-pemain pokok. Macam mana kadang-kadang kita, ini saya dengar sendiri lah daripada pengusaha. Kadang-kadang mungkin saya ni budak ala kampung. Dia pun dah pergi dah. Kita kadang-kadang sempat ibu saya cakap ni. Sustaining untuk kenal raka besar ke anak besar tu. Oh, dia main buat hebat lah ni. Kita tengok seminggu untuk pemakan. Kita mana yang boleh saya kongres. Tengok gaji yang kadang-kadang tak tahu dah berapa. Tapi kita tengok tarah main pok kita sampai telur pada komen tempatan. Macam mana pun usah boleh pilih pemakan macam ni. Ini sangat tinggul. Tapi aturkan hasil untuk menonton.
Okey, aku mari apa? Hari-hari kami. Aku siapa? Aku tidur di hotel, aku minum bagi ni MP. Aku dapat duit dan mobil apa ni? Kita sama-sama punya pasangan tu. Kalau kita takut, pantas apa lagi? Kita takut tak apa ke? Biar ada. Kita bila pasangan bawa satu penjara. Bukan kita nak hina siapa-siapa, bukan kita nak lebih siapa-siapa. Kita sporting lah. Kita pergi sama-sama jauh, kita balik sama-sama. Ini kita pergi untuk pasangan kita. Satu macam ni, itu dari segi pembeli aku pasang. Saya rasa kau boleh faham ni ya. Apa yang nak tanya beliau ni? Saya tunjuk melihat orang katul-katul. Dari segi pembelian pemain. Sepatutnya kita ada peraturan kewangan macam orang FIFA buat ke Eropah buat. Ini pasukan yang kaya pun dia beli macam tu ke hati. Sehingga melemahkan pasukan-pasukan yang tidak berduit. Ada pemain yang berkelipa dibeli. Soalan apa satu masa kita perlukan khidmat mereka-mereka ni, tapi kalau dia pun perlu 3 tahun, 4 tahun, kita berhenti, kita stop di situ. Hanya sekadar kalau kita ada duit, macam mana pemain kita tunjuk bakal? Okey, baik-baik. Saya boleh, apa dah? Ready. Panjang. Kita nak kena soalan, lepas tu nak jawab lah. Terima kasih. Hai. Berapa salah apa yang kita ada? Salah ada 3. Jadi soalan pertama, siapa boleh jawab? Saya rasa soalan pertama dua tu, saya rasa pergi pada open lah, mana antara Dato' Wazir. Jadi mana-mana boleh jawab lah. Mana-mana boleh jawab eh. So cuma soalan nombor 3 tu, direct pada IO eh. Okay. Saya pun dah tahu Pak Popin kat tanya untuk tunjuk lagi saya. Tapi tak apa, saya cuba jawab Pak Popin. Pak Popin ni peminat bola. Dia memang ada semua konan dia. Berkaitan yang pertamanya, dia kata tadi pemain-pemain kaedah kita beli pemain. Sebenarnya banyak kaedah beli pemain ni. Kaedah yang pertamanya daripada agen ni lebih pun nak wasak ke kita tu macam-macam lah saya. Ada hak putih, ada hak gelap macam Pak Pei pun ada hak gelap macam ni. Saya bukan orang yang terlibat dengan pemilihan player pemain-pemain. Saya tak terlibat, saya jawab. Tapi gitulah keadaannya Pak Pei. Yang kedua pun kita ada melalui jurulatih-jurulatih kita yang kita lantik. Yang ketiga, ada juga yang disajikan kepada kita oleh pihak-pihak yang pengurusan yang telah kita lantik jawatan kuasa pemilihan player import. Dan kita tengok sendiri, ada juga kalau dekat-dekat kita tengok. Contohnya di Indonesia, kita tengok player. Pada tu kita tengok di mana tu? Uzbek, kita tengok. Kita bawa dengan jurulatih yang kata bagus tu, mu kata bagus. Okey, kita pergi berjualan tinggi, adalah pengurus-pengurus ada lagi, dan adalah seorang dua lagi kaki. Tengok player ni, kalau betul-betul dia boleh main, saya suruh pergi. Kalau titik, saya suruh pergi. Mungkin tengok, jangan tengok saja orang. Dia pergi tengok ke Uzbek, pergi tengok ke Croatia, pergi tengok sendiri. Kalau puas hati, dia rasa molek tu. Itu yang mari Patrick Wanggai, mari dulu. Lepas waktu pemain-pemain Uzbekistan dulu, siapa dia nama tu? Apa nama saya pun ingat nama-nama player tu. Macam-macam lagi. Lepas tu Croatia, jurulatih Thomas Loss tu. Dia orang yang kita tengok. Memang kita bawa. Dia bawa dengan jurulatih pergi tengok. Saya dah pergi. Saya suruh pamat aku pergi. Mungkin juga. Saya tak pun dengar daripada suggestion. Ada bagus. Tapi dah sebenarnya pergi tengok. Itu cara kita bawa. Dan saya nak maklum. Cara pengurusan titik ni sebenarnya kita dah buat board director sejak pada dulu lagi. Kita pun dah buat dah board director ni. Dan juga kita pilih player pun kita tidak campur board director. Board director ni kita tak beri pun campur dalam pengurusan titik. Pengurusan titik diuruskan oleh jurulatih pengurus dia saja. Cuma apa-apa keperluan daripada dia orang ni bak dengan pasukan baru dia akan naik angkat kepada board director kita. Ini board akan bincang. Okey.
Lepas tu yang kedua, apa-apa yang tadi yang beritahu ada orang pergi tengok bola di luar sana-sana lah. Sebenarnya ini ada sponsor yang pergi tengok tu ada yang sponsor tertentu lah. Kadang-kadang saya sendiri pun ada budak-budak saya yang memang nak bas putih, lepas tu nak pergi tengok bola kena. Kalau kita mampu, kita beri lah. Putih ke dua putih bas pun. Kalau yang tuan-tuan daripada kelab penyokong ini, saya rasa tidak masalah juga. Tapi tak nak kata semua sekali. Kalau selepas benda ni, mungkin kelab penyokong kata, kalau nak minta tolong, nak minta bantuan daripada kita, apa yang boleh kita bantu? Kita akan bantu. Okay, kita akan bantu. Tapi kalau nak janji bulan dan bintang tu, saya tak berani. Kalau sekadar kata, kita kelab penyokong, nak pas putih ke, nak dua putih ke, jangan sampai nak 10 putih, saya pun nak cari dua anak juga. Hakiki tu kebanyakannya sponsor atas individu tertentu. Ada yang berhormat dia, ada yang berhormat tepuk mungkin, ada yang berhormat termau mungkin, mungkin lah. Ada yang amat berhormat putih besar, budak kuasa dia, itu terpulang kepada masing-masing sebenarnya. Saya tak nak kata itu adalah dana daripada kita keluar daripada peruntukan esko belia dan suka lah tau. Itu saya nak maklum popek, mungkin adalah hak ni belanja lebih, hak ni tidur di hotel, hak ni tidur di asrama dan sebagainya, itu terpulang kepada masing-masing tuan-tuan. Jadi selanjutnya Pak Peng, saya akan suruh kepada Haibu lah kot nak jawab ke siapa dia? Gadi, Gadi nak tambah sikit. Gadi, Gadi nak tambah sikit. Tak tambah lah. Cakap, saya datang kalau ada sponsor daripada Bah ke katakan pasal DBT. Bah saja kita petik. Dipengaruhi juga ada pengaruh juga untuk bab peruntukan tiket, sebab bab tiket memang masalah besar. Banyak rasa yang orang tanya pasal tiket ni, sebab ni sampai ke game-game besar daripada 10,000 tu ada 2,000 boleh kita jadi begitu. Maksudnya bila ada je sponsor bab, automatik kamu mesti tiket. Okey, Mas Diri. Sebenarnya sponsor bar, kalau home main memang diurus oleh Persatuan Bola Sepak kita. Kalau diuruskan, kalau main di Johor contohnya, itu Persatuan Bola Sepak Johor, atas T kita lah dengan Persatuan Bola Sepak sana. Atas T Persatuan Bola Sepak kita ataupun orang-orang yang berpengaruh tu, dia akan T di sana. Kita tidak ada kuasa yang boleh minta secara khusus dengan dia. Kalau kita minta dengan FAM pun, FAM akan balik kepada home tu balik. Contohnya, kalau kita main di Perak, kita tak boleh nak minta dengan FAM bahawa kita nak top tiket certain amount. Kita kena minta dengan Perak, Perak akan beri berapa-berapa kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu. Dan Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu pula itu agihan daripada Persatuan Bola Sepak sendiri yang akan buat penghargaan dan sebagainya lah kepada mana-mana yang minta tu lah. Iya, tapi Khabar Citi atas dasar pengaruh untuk mempengaruhi juga persatuan untuk mendapatkan tiket tu. Sejauh mana pengaruh tu lah. Maksudnya contoh saya yang diminta dengan persatuan, dengan YB diminta dengan persatuan. Jadi kita macam ni, kita nak hak macam ni, kita nak dari segi pakai hak. Kalau setakat kalau Kedah jauh ni dibagi 800 je. Tapi 800 tu akan terus kepada KPSIT, kepada satuan. Tapi dari satuan tu sendiri mengagihkan tiket tu, macam mana dari segi struktur dah ada, dah structure kata okey, kelab-kelab penyokong mungkin 600 ni memang kan untuk kelab penyokong. Okay, 200 je akan bagi ke hok lain, hok mana kata nak sponsor bar ke, nak sponsor bank ke, hok ni lah berdua sama tinggi siapa cepat boleh. Tu saya tak tahu structure dia punya tu ataupun ada tak dia punya portion dia lah, berapa orang boleh gini-gini. Ya, memang kita mana-mana persatuan pun dia tidak ada structure khusus bahawa menentukan berapa persen. Walau bagaimanapun, cadangan Encik Mahathir ni saya setuju, ini boleh dibawakan ke tengok dengan sesuai dengan dasar kita nak bawa kepada perstrukturan perubahan dalam bola sepak Negeri Terengganu ini. Kena ada portion untuk kelab penyokong Negeri Terengganu ini pada masa akan datang. Jangan datang ke Paruk, kena ambil perjalanan apa. Itu je.
Datuk Kumpara sebagai siapa sangkong bahawa telah tertuduh kepada kelab penyokong takut. Orang nak pergi pun penyokong juga, kelab penyokong juga. Kena menentukan kepada kelab penyokong yang bernaung di bawah kelab-kelab penyokong negeri Terengganu ni yang tegar ni. Kena ada portion untuk dia orang. Nak kata cukup semua sekali pun saya tak kata cukup begitu ni. Tapi mungkin Datuk Kumpara boleh bawa bincang di peringkat tertinggi Kesatuan Belas Sepak Negeri Terengganu. Naik presiden pun ada belakang ni, ada seorang Tadari Jasmira dan dia boleh dengar. Dan dia ada permintaan daripada penyokong supaya ada portion kepada kelab-kelab penyokong ni kepada masa kelab. Maknanya setuju. Maknanya Datuk, maknanya lepas ni kan ada satu tindakan lah supaya ada satu kaedah mekanisme supaya tiket tu bagi dengan mana. Okey. Saya boleh suruh pada Ayu. Ayu tu menjawab soalan ini. Dia nak kata molek dah molek juga menantang tak cukup ni confirm dah molek. Kalau pun nak ayat suruh molek mampu dah molek menantang tak cukup. Tapi kita kena beri juga posyen untuk kelab penyokong negeri Terengganu. Itu je. Dia kata lah ada yang berhormat ni minta ke presiden ni minta ke pengurusi ni minta. Tapi kelab penyokong mesti kena ada selepas pada ni. Posyen berapa-berapa itu bersatu apalah sepok lah yang kena buat. Terima kasih Wi. Okey, Datuk Baru. Okey, you. Okey, Ayu ni jawab soalan BP ni. Nombor tiga BP. Okey tanya tadi gaji ke? Silih. Gaji mahal kan? Yang di sekeliling saya itu adalah pemain-pemain yang hebat. Saya akan